Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Lause berharap kalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Sebelum Lause memulai, kita akan berdoa dahulu ya. Lipat tangan dan tutup mata kalian, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba kalian lihat gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar begitu banyak orang ya. Kalian bisa lihat ada anak-anak kecil, orang tua, papa mama, bapak ibu, dan juga ada kakek nenek yang sudah tua. Dan coba lihat jumlahnya, begitu banyak sekali. Dan kira-kira ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Banyak ya, bisa nggak kalian membayangkan bagaimana dan berapa banyak kita harus memberikan makanan buat orang-orang tersebut? Berapa banyak roti ya? Dan berapa banyak ikan ya? Coba kalian pikirkan. Nah, coba kalian lihat. Ini gambar apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dipunyai oleh seorang anak kecil. Coba anak-anak berpikir. Bagaimana dengan cuma 5 roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan orang yang banyak tadi itu? Setidaknya itu butuh mungkin 1 truk ya roti dan ikan. Tapi ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana caranya ya? Apakah bisa memberi makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan? Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak tersebut, dan Tuhan menengadah ke langit dan mengucapkan syukur dan memecah-mecah roti dan ikan itu menjadi banyak sekali. Sehingga pada akhirnya semua orang tadi dapat makan dengan kenyang. Begitu luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Tidak itu saja, semua sudah kenyang, tetapi masih ada sisa. Banyak sekali sisanya, coba kalian hitung. Ada berapa itu keranjang sisanya, ada berapa bakul di sana? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Astaga, banyak sekali ya. Ternyata sisanya masih 12 bakul. Tuhan kita begitu luar biasa. Nah, apakah kalian ingin mendengarkan cerita yang selengkapnya? Menyaksikannya? Oke, kita akan menyaksikan cerita 5 roti dan 2 ikan. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam,
datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Anak-anak sudah menyaksikan cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, di mana Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang dipunyai seorang anak, Tuhan Yesus memberi makan semua orang yang ada di sana. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecahkan roti dan ikan. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat melakukan mukjizat ini. Setelah itu, murid-murid membagikan roti dan ikan, sehingga semua orang makan hingga kenyang, bahkan ada sisa 12 keranjang. Dari cerita ini kita bisa mengetahui betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apakah itu kebutuhan akan makanan ataupun yang lainnya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir dan takut karena Tuhan Yesus sangat setia dan Dia menyayangi dan mencintai anak-anak sekalian. Saatnya bagi kita untuk membaca ayat firman Tuhan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17b. Yang bunyinya, firman-Mu adalah kebenaran. Ayo, sama-sama ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Yohanes 17 ayat 17b. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, lo seyakin anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Sekarang saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memujikan pujian 5 roti dan 2 ikan.
Luar biasa anak-anak, kalian pasti semangat memuji Tuhan. Jangan lupa ya, setelah selesai menonton video firman Tuhan ini, kalian dapat meminta mama dan papa untuk menghadirkan aktivitas 3B dan 3C. Kalian di situ dapat menggunting dengan dibantu orang tua tentunya dan menempel pada gambar. Setelah itu kalian bisa memfoto dan upload foto kalian ke grup WA Sekolah Minggu. Oke, jangan lupa ya. Selamat nanti mengerjakan. Sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata kalian, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami dapat menyaksikan video tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami melihat betapa Tuhan sangat mencintai kami, mencintai papa mama, sehingga sampai saat ini semua kebutuhan kami dapat tercukupi. Terpujilah namamu ya Bapa. Ingatkan kami untuk selalu rajin beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selesailah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah.